Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Vega Print. Di video kali ini kami akan menjelaskan sablon sublimasi pada kaos cotton dompet. Nah, kalau pada umumnya sablon sublimasi kita aplikasikan pada kaos PC, sekarang kita bisa menggunakan kaos cotton dompet untuk kita sablon sublimasi. Mengapa bisa demikian? Karena di sini kita menggunakan cairan treatment sublimasi untuk cotton. Jadi bentuknya seperti ini. Dengan cairan dengan teknik sublimasi. Perlu kalian ketahui pula bahwasannya sablon sublimasi ini dikhususkan untuk kaos warna kuning saja. Nah, jika kalian ingin melakukan sablon sublimasi, ada beberapa bahan yang kalian perlukan untuk sablon sublimasi tersebut. Di antaranya ialah kaos cotton dompet warna kuning seperti ini. Kemudian ada kertas transfer paper. Lalu ada cairan treatment to sublim. Nah, untuk langkah-langkah cara sablon sublimasi, kita lihat aja langsung, ini dia videonya. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan, seperti kertas sublim, printer, dan desain yang akan dicetak. Lalu, setting desain gambar yang akan dicetak dengan cara seperti pada video ini. Siapkan cairan treatment sublim to cotton, kemudian semprotkan pada bagian kaos yang akan dicetak. Lalu, ratakan menggunakan spons. Ulangi proses treatment agar hasilnya merata. Setting mesin press kaos dengan suhu 165 derajat dan setting waktu menjadi 20 detik. Kemudian, press kaos yang sudah ditreatment satu kali. Langkah selanjutnya, setting suhu press kaos menjadi 190 derajat dengan waktu 15 detik. Lalu, pasang kertas sublim yang sudah dicetak tadi, kemudian pasang kain teflon. Proses press ini dilakukan hingga 2 kali untuk mencegah penguningan pada kaos.
Setelah itu, lepaskan kertas sublim dan kain teflon. Jadi ini dia hasil dari sablon kaos sublimasi. Ya, hasilnya sangat full color dan dia sangat menyatu dengan bahan kaosnya. Serta dia sangat awet meskipun dicuci berkali-kali. Dan apabila video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian dan klik like di bawah sini. Dan jangan lupa untuk klik subscribe di channelnya Bag & Print. Dan nantikan terus video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa.